itu gimana ya, berhati-hati mungkin. Saya juga tidak sudah nih. Mungkin berhati-hati dalam menyampaikan. Memang betul, memang harus begitu, tapi setidaknya ada unsur nahi mungkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Dedi Rupani Channel ya. Di sore ini ya, yang menuju malam. Dedi Rupani Channel bersama siapa? Kang Dekong. Biasa kita akan melakukan obrolan santai ya, tentang ya, tentang hal-hal yang menyangkut religius atau menyangkut edukasi lah. Jadi untuk saat ini saya membahas tentang dua indikator dakwah. Apa tuh dua indikator dakwah? Dua penunjang atau dua indikator dakwah adalah amar makhluk nahi mungkar. Kalau amar makhruf itu berarti mengajak kepada kebaikan. Ya. Pas nahi mungkar, pasti itu adalah mengajak atau mencegah kepada kemungkaran. Dalam hal ini, kadang-kadang saya ingin intinya menghimbau. Soalnya saya juga, saya orang awam. Kalau bisa menghimbau kepada yang suka usia atau gimana ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Biasanya saya pernah mendengarkan atau usia atau dakwah para ulama. Ini di bukan semuanya ya. Ada mungkin ada segelintir. Jadi kalau melakukan tausiah dakwah, terkadang pas nahi mungkarnya itu nggak ada, kurang. Intinya kita harus tetap tepat sasaran. Pas nahi mungkar, itulah yang terberat bagi seorang pendakwah. Kalau amar makhruf, orang biasa pun bisa melakukannya seperti awalnya astagfirullah. Seperti kita mengajak kepada kebaikan. Ayo orang sholat, ayo kita sholat atau ayo kita sedekah. Mungkin ada orang-orang yang terima itu. Bukan, enggak. Biasanya kalau mari kita bersedekah, orang-orang istilahnya yang tidak sedekah pun tidak akan protes. Mungkin diam aja atau gimana gini ya. Tapi pas waktu nahi mungkar, banyak yang protes. Ini pasti ini kenapa? Kadang-kadang hal tersebut tidak dimunculkan ke permukaan. Saya sering mendengar pas ada pengajian ibu-ibu atau pengajian yang lainnya. Pas nahi mungkarnya kurang, istilahnya harus tepat sasaran, maksudnya tepat sasaran apa yang ada di sana dibahas. Itu masalahnya gimana? Kadang-kadang mungkin seorang pendakwah itu gimana ya, berhati-hati mungkin. Saya juga tidak sudah nih, mungkin berhati-hati dalam menyampaikan. Memang betul, memang harus begitu, tapi setidaknya ada unsur nahi mungkar. Nah, itu kebanyakan kadang-kadang ada ajakan, marilah kita sholat, beribadah, sodako. Pas ada hal-hal maksiat yang terjadi di sana, di lingkungan sana, kok tidak disinggung?
Nah, itu yang sepertinya kurang kurang emang tidak sinkron. Memang resikonya pasti ada yang protes atau hater lah gitu. Pasti ada yang tidak suka. Namanya juga manusia ya. Pasti ada aja, paling segelintir orang gitu. Hanya paling sedikit yang melakukan itu gitu. Bukan sedikit ya, ada. Tapi saya sering mendengar hal-hal di lapangan tidak tepat sasaran, kurang. Ada yang menyampaikan benar, tetap ya. Amar makhrufnya oke, nahi mungkarnya mantap. Tapi selanjutnya tidak dipakai lagi, itu gimana sampai begitu? Seharusnya harus seimbang. Yang namanya indikator dakwah kan ada dua ya, tadi disebutkan amar makhruf, nahi mungkar. Jadi begitulah saudara-saudaraku. Ini kita curhat ya atau sharing kepada bosku-bosku semuanya. Ini bila mana ada kata-kata kami yang salah, tutur kata kami yang kurang berkenan, jadi Rupani Channel mohon maaf dan Dekong Menyan juga mohon maaf. Jadi ini sekedar curhatan kami. Sebenarnya curhatan kami ya. Dekong Menyan dan Dedi Ropandi ya. Gimana, Wak Dekong? Ya. Kebanyakan sih jarang dipakai, apakah itu tersinggung atau gimana ya? Ya, kemungkinan ada yang tersinggung. Yang namanya kebenaran itu kan pahit. Seperti jamu. Bukan jamu getol salat, bukan. Jamu itu pahit, tapi bisa menyehatkan. Itu. Jadi pasti yang namanya negatif pasti berbenturan dengan sesuatu yang positif ya. Pasti itu sunatullah ya kan. Tidak bisa istilahnya seperti minyak dan air tidak akan bersatu. Tapi tetap aja kita harus memilah-milah mana yang benar, mana yang salah. Mohon maaf ya. Kami hanya curhatan kami yang berada di lapangan gitu. Mohon maaf. Sebesar-besarnya mohon maaf sekali. Kami Dedi Rupandi Channel dan Dekong Menyan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.